Target kita masih aman. Target kita masih aman. Kita enggak punya target kali ini. Sama Andre juga. Johannes habis status. Masih Yosua. Pokoknya si Yosua. Yosua brothers. Kalau si Yos kan shooting gitu ya. Kalau si ini bisa bawa bola. Ya ikut ke good. Ali Salum Manu Hakim. Nomor Frederico atau ini kan si apa yang namanya tuh? Kiflan. Dengan pick 8 di round pertama IBL Draft 2022, Trans Pick Basketball memilih Willy. Siapa? Vini Aremias. Untuk season ini dari Dewa United Surabaya kita memilih Kiflan Ovalino Araza Asmara. Kiflan. Bagaimana? Okay. Dewa United? Dari Dewa United untuk second round kita tidak memilih. Iya, tidak akan memilih. Iya. First. Pontianak mempertahankan Randy Bell. Saya tuh sabar. Saya tuh jangan sampai hilang lagi nih. Tim kesembilan ronde pertama, Amarta Hangtua Jakarta memilih Emmanuel Madu dari Australia. I don't know what happened. But Zaki already texted IBL. Okay, cool, everything? Okay. Let's close this. Ini kita close ya. Pada pick ke-10 ronde pertama, Dewa United Surabaya memilih Anthony Johnson dari United States of America. Yes. Iseng kayak iseng itu. Oh no, ayo. Asing gini. Telepon.
Tadi kenapa mas? Tadi tangan licin, nggak bisa ngesend. Telepon lagi. Yes. Oke. Memilih Anthony Januari pada pick ke-6 ronde kedua, Dewa United Surabaya memilih Ramen Galloway dari United. Happy with the two guys, new foreign players for our team for the next season. But I think we have very good national players. I will try to mix them in our team, and I hope we have a very good tournament in the next season in the IBL.